Semoga sehat selalu dan semangat terus ya. Salam kenal. Nama saya Flora Hapsari Wijani Tyas Wili Putri. Saya duduk di kelas 2. Saya sekolah di SDK Santo Fransiskus Asisi Samarinda, Kalimantan Timur. Hari ini saya akan membedah buku bahan bacaan literasi 2019 dalam rangka Bulan Bahasa dan Sastra. Buku yang saya ambil berjudul Es Pelangi yang ditulis oleh Nusanti Riandini. Nusanti Riandini adalah seorang penulis yang lahir di Bandung 28 September 1977. Saat ini, Nusanti Riandini menjadi penulis lepas. Karyanya antara lain seri Budi Pekerti, Gara-gara Kulit Pisang, Tiga Raja Wali Cili, dan tentunya buku ini, Es Pelangi. Ilustrator buku ini adalah Zulfikar. Beliau aktif berkesenian dan mengajar seni rupa dan animasi dari TK sampai SMA. Buku yang telah diilustrasi oleh Zulfikar selain buku Es Pelangi adalah buku pelajaran bekerja sama dengan WWF di Kalimantan tahun 2009 dan animasi penyuluhan rabies di Bali tahun 2010. Buku Es Pelangi diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini menceritakan ada seorang anak yang bernama Nani yang gemar sekali makan buah-buahan. Suatu hari, ibu mengajak Nani pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan kesukaan Nani. Antara lain, ada buah jeruk, semangka, anggur, nanas, dan buah melon. Ibu berencana mengolah buah-buahan yang dibelinya tadi menjadi es pelangi. Ibu dan Nani bekerja sama membuat es pelangi. Caranya mudah loh teman-teman. Ibu menghaluskan buah-buahan satu persatu menjadi bentuk cair. Lalu dimasukkan ke dalam cetakan es selapis demi selapis dan dibekukan ke dalam lemari pendingin. Setelah beberapa jam, es pelangi buatan ibu dan Nani siap dihidangkan. Es pelanginya segar dan nikmat. Rasanya manis dan asam. Ternyata teman-teman Nani menyukai es pelangi buatan ibu dan Nani dan mau membelinya. Es pelangi buatan ibu dan Nani habis terjual dan Nani mendapatkan uang banyak untuk ditabung. Tabungan Nani semakin banyak. Ibu mengajak Nani pergi ke toko buku untuk membeli buku kesukaan Nani. Buku ini bagus sekali loh teman-teman. Dari buku ini kita tahu ternyata buah-buahan tetap enak dinikmati walaupun telah diolah menjadi es pelangi. Dan kita bisa menjual es pelangi dan mendapatkan uang banyak untuk ditabung. Ingat ya teman-teman, ditabung. Selain buku Es Pelangi, masih ada buku karya Nusanti Riandini yang ceritanya seru dan asik loh. Contohnya, Gara-gara Kulit Pisang, seri Budi Pekerti. Bukunya berwarna-warni
serta ada gambarnya. Penasaran? Ayo baca buku karya Nusantir Yandini yang lain ya. Dijamin tidak membosankan teman-teman. Teman-teman, jangan malas membaca ya. Karena membaca adalah asupan makanan yang berguna untuk masa depan bangsa dan negara. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah!